Okey, baiklah. Ikatan pertama saya adalah ikatan buku sila. Pertamanya, saya ambil hujung tali yang satu. Saya buatkan bulatan, separuh bulatan seperti ini. Kemudian, tali hujung tali satu lagi, saya masukkan ke dalam. Angkat dia dan belitkan dengan bulatan tadi. Okey, naik ke atas dan turun balik ke dalam bulatan. Dan ini adalah ikatan buku sila. Okey, ikatan buku sila digunakan untuk menyambungkan dua tali yang sama saiz. Kebiasaannya digunakan untuk rawatan kecemasan kerana ianya mudah untuk dilucutkan. Seterusnya adalah ikatan bunga geti. Okey, ikatan bunga geti, ambil dua tali. Okey, belitkan macam ni. Okey, dan sekali lagi dari atas belitkan sekali. Dan ini adalah ikatan bunga, ikatan bunga geti. Okey, ikatan bunga geti ni biasanya digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Okey, itu saja.